Assalamualaikum sobat semua, kita kedatangan Mio M3125. Pada kali ini motornya mogok, kalau digas mati ataupun ngempos ya teman-teman. Mari kita cek Mio-nya, apa kendalanya ataupun kerusakannya. Iya teman-teman, coba kita cek. Kita hidupkan dulu dia sensor apa namanya ini? Oh, indikator injeksinya tidak berkedip sama sekali. Berarti masalah sensor-sensornya masih oke. Tapi yang bermasalah di sini dia tidak bisa digas. Lamsamnya oke. Bagus. Nah, motornya hampir tidak bisa jalan. Repet. Nggak bisa digas, nggak mau jalan ya guys. Kita sudah cek bagian full pump-nya, injeksinya, tetapi alhasilnya semuanya masih bagus. Jangan Anda langsung ganti full pump ataupun ganti injeksi. Tunggu dulu, cek dulu, bawa ke bengkel agar motor Anda tidak diganti-ganti dengan yang barang-barang yang baru, karena originalnya lebih mantap. Kita cek dulu bagian busi. Coba kita cek bagian busi ya guys. Kayaknya kalau menurut feelingnya ini adalah tutup businya, karena tutup businya sudah longgar. Guys, tunggu dulu bentar ya. Tutup businya sudah kita buka, guys. Ya. Coba kita tes, kita ganti tutup businya karena tutup businya sudah berjamur. Kita coba tes pakai tutup busi Shogun 125 Shogun SP. Untuk ngetes saja, nanti baru kita beli yang originalnya. Baterainya lobet, guys. Sampai kita engkol. Oke. Ya, sudah nyala. Dan langsung kita coba, kita gas. Berarti yang bermasalah tutup busi. Kalau lampu indikatornya tidak ada kedipan, maka jangan langsung mengganti bagian-bagian mesinnya. Cuman cek dulu businya, apakah businya sudah kotor, apakah businya sudah rusak. Nah, lebih baik Anda ganti. Oke, ini sudah terbukti bahwa businya sudah mantap. Guys, terima kasih. Jangan lupa like dan share dan subscribe agar video-video kita selalu tampil di YouTube selanjutnya.